Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ayo kita makan. Ini makan siang saya. Saya mau menikmati sambal pecel setelah sekian lama tidak menikmati. Ini sedang. Tapi sayang saya lupa beli kerupuk kemarin. Sekarang waktunya makan siang teman-teman. Ini sambal pecel. Karena saya lupa pikul. Ya teman-teman, ini makan siang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya barusan bongkar gudang karena kebetulan nenek keluar ada acara sama teman-temannya. Jadi mumpung saya ada waktu, saya bongkar gudang karena anaknya mau yang di Amerika mau pulang. Jadi kalau anaknya pulang biasanya barang-barang ditaruh gudang banyak. Jadi saya barusan bongkar gudang. Sekarang mau makan sambal pecel setelah sekian lama saya tidak makan sambal pecel. Tapi sayang saya tidak punya kerupuk. Cobokan. Kakak lagi makan tuh sendiri tuh. Saya di rumah sama kakak. Rabu siang. Aku ni cuan ah. Ia memang tunggu si cuan. Sayur jalan, super mantap. Ni cuan ah.
Tuh teman-teman, ketemu makan seperti ini sudah sangat enak sekali. Ini kisah anak rantau, mungkin kalau di Indonesia biasa saja, tapi anak rantau makan seperti ini gak? Karena kalau ada mereka, saya males bikin yang aneh-aneh. Sayurnya kebanyakan. Thank you.
Alhamdulillah, bersyukurlah. Terima kasih yang sudah selalu menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.